الله وبركاته الحمد لله على جميع نعمائه وآلائه خصوصا على هدايته وتوفيقه ورعايته وعنايته لنا وللمؤمنين جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Faya ibadallah Usikum Wa nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Hadirin hadirat para jamaah Dan juga segenap Saudara-saudara muslim Muslimah Dimanapun berada Yang semuanya Semoga selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan dari segala musibah dan fitnah dari segala bala dan wabah dan juga terutama dari godaan setan dari kejelekan hawa nafsu amarah dan dari tipuan dunia, dan juga semoga diselamatkan dari kejahatan seluruh makhluk Allah yang jahat, dan juga semoga diselamatkan dari jelek-jeleknya takdir. Semoga segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Ditutupi segala aib kita, kekurangan kita oleh Allah Amin. di dunia dan di akhirat Dan segala kezoliman kita kepada sesama makhluk Allah Semoga Allah menanamkan Kejaduan dan pengampunan Di semua makhluknya yang kita zalimi sehingga mereka meridokkan, menghalalkan dan memaafkan kita semua Dan semoga mendapatkan tanggungan dari Allah Dan mereka orang-orang yang pernah kita zalimi semoga mendapatkan limpahan rahmat dan kebaikan pahala dari Allah Dan semoga kita dipanjangkan umur Dengan penuh hidayahnya dan taufiknya Dengan penuh rizkinya dan nikmatnya, Dengan penuh kebahagiaan Dan juga penuh pertolongannya Alhamdulillah di sore hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majlis yang Allah cintai, insya Allah, yang Allah muliakan, insya Allah, yang Allah hujani dengan rahmat dan keberkahan dan ampunan, insya Allah, yang Allah penuhi dengan janji-janji kebaikannya di dunia dan di akhirat semua ahli majlis seperti ini insya Allah. Semoga Allah mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan dan juga ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah istiqomahkan keimanan kita, Allah istiqomahkan ketaatan kita, Allah istiqomahkan dakwah kita. Amar ma'ruf nahi munkar kita. Allah istiqomahkan segala kegiatan-kegiatan yang baik yang Allah ridai dan segala ibadah-ibadah kita. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu semoga diistiqomahkan oleh Allah karena tidak ada yang paling mahal setelah mendapatkan anugerah iman lalu Islam lalu ihsan terkecuali keistiqomahan di dalam keimanan itu keistiqomahan dalam keislaman itu keistiqomahan dalam keihsanan itu Istiqamah itu adalah dawamnya dan abadinya, tetapnya dan teguhnya keimanan kita, keislaman kita. Jadi tidak mencelak-mencelok. Allah. Hati kita bisa istiqamah dalam mengingat Allah. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat ilmunya Allah. Ajaran-ajaran Allah, mengingat hukum-hukum Allah. mengingat semua firman Allah mengingat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat seluruh ajaran seluruh sunnah akhlak dan keagungan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu yang teragung mengingat semua yang dijanjikan dan yang diperancamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini makna mengingat. Mengingat segala kebaikan-kebaikan Allah. Mengingat segala kebaikan-kebaikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga para Rasul, para Nabi yang lainnya alaihi musholatu wassalam lalu mengingat semua para kekasih Allah mengingat para nabi para rasul alaihi musholatu wassalam mengingat para wali-wali Allah para ulama-ulama Allah kita kenang terus dan orang-orang saleh dan para syuhada yang berjuang di jalan Allah hingga wafat dalam perjuangan yang suci yang mulia. Ya, mengingatnya ibadah. Mengingat kebaikan-kebaikannya, mengingat akhlakul karimahnya. Mengingat ketinggian derajatnya karomah-karomahnya, mengingat ajarannya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, yang mana perintahnya para ulia, para ulama, para solehin dan larangannya, ngeling istilah sekarang, ngeling kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengingat syiar-syiar Allah, kita terus berjuang agar kita bisa istiqomah dalam hal itu semua. Kita terus berdoa kepada Allah, dan meminta doa dari orang-orang lain mukminin mukminat muslimin muslimat mobil khusus dari orang-orang saleh agar Allah subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya segala kebaikan dan ketaatan ketakwaan yang di sana ada istiqomahnya maka keistiqomahan di dalam ketaatan kebaikan itu akan menghasilkan berjuta-juta karamah maka keistiqomahan satu saja salah dalam satu item ketakwaan ketaatan kepada Allah itu bisa melahirkan berjuta-juta karamah Orang kalau wirid sholawat saja Istiqomah setiap sholat kan? Habis sholat Sholawat aja Satu bentuk ibadah Kita menjadi ahli sholawat Ahli sholawat itu bukan ahli menyanyikan Sholawat bukan kan? Yang disebut ahli sholawat itu, ahli mengamalkan sholawat. Kita istiqamah dalam sehari, umpamanya berapa ribu kita sholawat. Sholawat saja, umpamanya satu jenis, belum yang lainnya dari sholawat saja, maka dari satu jenis ibadah. Solawat saja akan melahirkan berjuta-juta, bermiliar-miliar karoma. Hanya dari satu saja. Bagaimana dengan dari semua amal soleh yang mana kita bisa istiqomah mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Maka ulama mengatakanlah tatlubil karamah. Janganlah kamu mencari karoma. Kamu jangan mencari karoma. Tapi lubil istiqamah. Carilah keistiqamahan. Lainal karoma khairun. Lainal istiqamah khairun min alfi karoma. Karena sesungguhnya keistiqomahan itu lebih baik dari seribu karamah. Bahkan bukan cuma seribu karama Tapi lebih baik dari ya, Jutaan karama Miliaran karama Karena dari satu keistiqomahan Di dalam satu amalan saja kan, Bisa melahirkan berjuta-juta karama Allah, 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 Allah Maka, kita harus terus memerangi hawa nafsu kita agar kita bisa istiqamah. Rutinan-rutinan ngaji kita jangan sampai kita berani meninggalkannya. Rutinan-rutinan maksud rutinan ini bukan cuma kita berkumpul dengan orang banyak saja. Rutinan kita baca Quran rutin gitu kan. Atau istilah kita rutinitas gitu kan. Rutinitas kita membaca Quran umpamanya setiap waktu sahur atau setiap bada subuh kan sehari umpamanya satu juz dua juz itu akan melahirkan karomah jangan sampai berhenti jika ingin mendidik keistiqomahan di dalam amal maka kita harus setahap demi setahap membikin rutinitas amalan yang oleh kita tidak boleh dirubah amalan tersebut. Tapi sebaiknya jika kita ingin mengamalkan amalan dan merutinkan amalan, sebaiknya minta isyarah dulu, minta nasihat arahan dulu dari ulama. Agar kita mendapatkan yang terbaik. Ya, saya harus bagaimana nih hidup ini dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apa yang harus pertama saya rutinkan gitu kan? Dari mulai wirid dia salat apa umpamanya yang harus di Lalu di luar yang berkaitan dengan salat gitu kan? Umpamanya di waktu sahur apa gitu kan? atau di waktu pagi apa di waktu siangnya apa di waktu sorenya apa kan? dan minta ijazah dari para ulama carilah yang punya nasab ijazah dan carilah ulama ulama yang sudah terlihat keberkahannya dalam hidupnya dan yang mustajab doanya, dikabulkan doanya. Kan? Atau galib-galibnya dalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita dapatkan ijazah dari orang seperti itu akan cepat dikabul juga oleh Allah. Kita minta amalan-amalan, nah, dan ketahuilah setiap amal soleh yang diistiqamahkan terus oleh kita, didawamkan terus oleh kita. Kalau suatu waktu ada udur, ada halangan, sehingga kita betul-betul tidak bisa mengamalkan amalan tersebut maka Allah ta'ala tetap memberikan pahala ya, amal yang dibiasakan oleh ya, dia diamalkan di waktu itu 100% tidak akan dikurangi amalannya juga, orang yang mengistiqomahkan amalan-amalan yang soleh di waktu tertentu umpamanya maka kalau dia mati di waktu itu setiap waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan ganjaran 100% ini yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun Falahum ajrun bagi mereka pahala gairu mamnun yang tiada putusnya. Terus diberikan. Ini perlunya membiasakan dan mengistiqomahkan amalan di waktu tertentu. Jangan dirubah lagi. Allah, Allah, Allah. Dan kita semua harus sudah mempersiapkan diri. Karena kita mau mati. Dan kematian datang tak terduga, tak terkira. Ada yang dikira setelah mendapatkan penyakit seperti begitu kena Covid dia menduga dirinya sendiri, aduh, ini saya kena Covid ini," gitu kan? Lalu ada pemikiran, "Waduh, banyak yang tidak selamat dengan Covid ini." kan. Nah, mungkin menduga, tapi kan tetap kita tidak tahu akan mendapatkan penyakit yang memang penyakit itu, kan, sering merenggut nyawa dalam kebiasaannya. Apakah kita, kita akan selamat dari penyakit seperti itu ataukah tidak? Kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang Kemarin sehat, kan? sekarang dia sakit. Berapa banyak orang yang sakitnya tidak lama? Baru saja kemarin terserang penyakit, sekarang sudah dikuburkan, terutama di musim wabah seperti ini, di mana di musim wabah corona seperti ini kita menyaksikan berapa banyak yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dengan cara ya sebab corona itu sudah jutaan ya dari jumlah yang meninggal dengan sebab corona sedunia itu terhitung sudah jutaan sudah banyak sekali Maka, bagi kita, umat Islam ini harus menjadi, apa namanya, ibroh dan harus tumbuh dalam hati kita, semakin mempersiapkan diri untuk hari esok, yaitu hari esok kita di alam barzakh. Agar kita di alam barzah Kita sudah disediakan Taman-taman yang indah Sudah disediakan Teman-teman yang membahagiakan Rumah-rumah yang mewah Sudah disediakan Kendaraan untuk Kita bisa jalan-jalan ke sana kemari Dan kita sudah disediakan juga ya untuk pertemuan dengan para kekasih Allah orang-orang yang beriman terutama leluhur-leluhur kita, para guru kita yang wafat membawa iman, yang selamat di alam barzakhnya dari siksa kubur, maka kita akan bertemu dengan mereka. Kalau kitanya selamat tapi kalau kitanya tidak selamat walaupun mereka orang tua kita selamat ya tetap kita nggak akan bisa berkumpul dengan mereka orang-orang yang selamat. Tidak akan bisa berkumpul dengan mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan rahmat Allah. Hari esok itu adalah hari akhirat, setelah hari barzakh. Hari esok itu kan, sekali lagi adalah hari akhirat. Hari akhirat itu panjang, hari dikumpulkannya di mahsyar, agar ketika dikumpulkan, kita <coughs> dikumpulkan di tempat yang nikmat, yang nyaman. Ketika umumnya manusia tidak dikasih pakaian, telanjang bulat semua, kita mendapatkan pakaian ketika umumnya manusia di sana kelaparan dan kehausan malah perut kita merasa kenyang ketika umumnya manusia Masya Allah berjubel di masyar saling injak sehingga dalam sebahagian riwayat ala kulli al di atas kaki satu kaki itu ada seribu kaki di atasnya berjubel maka kita di sana ditempatkan di tempat yang tidak berjubel ya yang nyalse di saat manusia hiruk pikuk jeritan manusia yang sudah tidak ada bandingannya di mahsyar itu tangisan penyesalan kan yang sudah tiada tandingannya lagi nggak pernah ada kejadian yang sehebat itu nah di mahsyar itu seperti itu nah maka kita tidak menemukan hal yang menakutkan dan hati kita merasa tenang. Kita dikumpulkan di sana, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Dari mulai orang yang kita kenal, sampai orang yang kita tidak pernah mengenalinya waktu hidup di dunia ini. Oh, itu siapa? Oh, itu Sultan Aulia. Oh, itu Imam Ghazali. Oh, itu <tuh> banyak. Para guru-guru, para ulama, para aulia. Ya. Di saat di mahsyar itu umumnya manusia dipanasi oleh tujuh matahari ya yang memanasi ahli mahsyar. Allah yang jaraknya begitu dekat. Ya, begitu dekat sekali. Kira-kira satu mil jaraknya. Ya, satu mil. Bagian ulama ada yang mengatakan kira-kira 2000 siku. 2000 siku jaraknya ke atas. Dan Masya Allah langsung keluar keringat ahli mahsyar. Langsung tergenang lautan tuhan keringat. Namun anehnya di sana ada yang uh, tergenang semata kakinya ada yang tergenang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai telinganya, ada yang tenggelam. Bagaimana amal-amalannya? Ya. Allah, 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 Allah. Maka saat itu kita tidak menemukan matahari yang memanasi dan. Kita tidak merasa panas, nah, jadi kita harus persiapan untuk hari esok. Hari esok lalu, ketika dihisab, setelah dikumpulkan di Mahsyar beribu-ribu tahun, yang begitu lama sekali. Bagaimana rasanya ahli mahsyar dibiarkan oleh Allah dalam situasi kondisi seperti itu? Ya, di dunia kita kalau di apa namanya disimpan di tempat yang panas satu jam saja, itu kan? Bagaimana rasanya? Ini beribu-ribu tahun beribu-ribu tahun. Orang menuntut mati, pingin mati, tapi tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yang terasa adalah tersiksa semuanya. Kelaparan, kehausan, nggak ada air, nggak ada makanan sama sekali. Dibiarkan seperti itu. Ini adalah kejadian yang pasti terjadi. Allah sudah memberitahu kepada kita, bukan Allah menakut-nakuti kepada manusia, kepada hambanya dengan sesuatu yang memang bohong, bukan. Tapi Allah kan, sengaja kepada kita di satu sisi memberi rasa takut dalam hati kita kepada sesuatu kebahayaan, kecelakaan yang nista, yang itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ya? Kalau menakut-nakuti kepada sesuatu yang memang bohong, ya? ini pasti terjadi, supaya kita mempersiapkan diri untuk hari itu agar kita termasuk kelompok yang selamat. Selama masih hidup di dunia, masih ada waktu ya untuk menyelamatkan diri kita di hari esok itu. Jangan menunggu kematian, karena setelah kematian tidak ada cara untuk penyelamatan. Tapi selama manusia hidup, selama manusia ingat, maka manusia masih dikasih kesempatan untuk mencari keselamatan untuk dirinya, untuk hari esok. Lalu dihisab, apa dihisab? Dihisab, yakni diperiksa semua amal, semua perbuatan, diperiksa dari mulai ilmu yang ada dalam hati kita, diperiksa, lalu juga niat-niat dalam hati kita, diperiksa selama hidup kita, lalu semua perbuatan-perbuatan hati diperiksa sifat-sifat hati yang baiknya, yang terpujinya, yang buruknya, yang tercelanya, diperiksa semuanya. Lalu juga amal-amal jasad yang pernah dilakukan oleh seluruh anggota jasad. Diperiksa semuanya. Masya Allah. Yang pernah dilakukan oleh mata, telinga, oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, oleh farji, dan semuanya diperiksa. Ini hisab, artinya diperiksa juga. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mana? kita menghasilkannya dengan cara apa kita menghasilkannya apa dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram baik makanan minuman pakaian ya termasuk juga jabatan pekerjaan karena ada pekerjaan yang memang dihasilkan dengan cara yang haram lalu juga rumah gen kan? tempat tinggal tanah gen kan? tidak sedikit orang yang memiliki tanah tapi caranya tadinya haram hasil menyerobot gen kan? hasil memaksa dan hasil menipu sehingga memiliki rumah tersebut tanah tersebut uh, juga kendaraan dan segala nikmat termasuk kita memiliki apa keluarga punya istri kan kita punya istri itu apakah dengan cara yang haram apakah dengan cara yang halal kan Jadi cara menghasilkan nikmat tersebut diperiksa semuanya. Lalu juga cara mengalokasikan nikmat tersebut juga diperiksa. Hidup ini nikmat dipakai apa? Sehat ini nikmat dipakai apa? Kuat ini nikmat dipakai apa? Allah cerdas ini nikmat dipakai apa, kan? Okay. Harta ini nikmat dipakai apa? Jabatan ini nikmat dipakai apa? Apa saja kenikmatan dipertanyakan oleh Allah? Kemudahan ini nikmat dipakai apa? Allah? Kedewasaan ini nikmat dipakai apa? Subhanallah. Apakah dipakai taat kepada Allah ataukah dipakai maksiat kepada Allah? Yang beruntung yang kenikmatan dari Allah itu yang dipakai taat kepada Allah, dipakai ibadah. Yang celaka adalah yang dipakai maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ada yang tidak beruntung, tidak celaka yaitu kenikmatan yang digunakan kan di dalam hal yang dibolehkan menurut agama bukan di dalam hal yang diperintahkan baik yang wajib maupun yang sunnah dalam hal yang dibolehkan yang mubah ya yang dimubahkan mubah itu apa yaitu dibolehkan oleh Allah tidak dilarang tidak di Perintah, namanya mubah. Dan kalau orang-orang soleh, apalagi para wali Allah, takut dengan mubah itu, apalagi dengan makruh, kan? apalagi dengan haram. Dengan mubah saja takut, sehingga suka ada perkataan orang tua yang beredar, ulasok ngamubah mubah, mubah kan? waktu tong sok ngamubah mubah gawe tongsok sok ngamubah mubah harta, tongsok kan? sok ngamubah mubah pikiran, ulasok sok ngamubah mubah omongan, tuh. Jangan sampai dimubah mubah. Ya. Difikir sama Buya dari dulu perkataan orang tua itu, perkataan guru. Loh, kenapa yang mubah dilarang? Begini. Padahal yang dilarang itu adalah yang haram. Yeah? Lalu ada larangan yang ringan, yang mana larangan yang ringan itu adalah makruh. Makna ringan, walaupun kita melakukannya tidak akan mendapatkan siksaan, tapi kalau kita meninggalkannya kita dapat bonus pahala. Ini makruh. Tapi ini mubah. Kok dilarang? Ya. Ternyata Orang-orang yang Saleh Orang-orang yang Prinsipnya Time is Time is Pahala Jadi prinsipnya Time is Pahala kan? karena mereka pembisnis pembisnis surga, para ekonom ekonom surga, jadi sedikit pun waktu, walaupun satu detik, jika tidak membuahkan pahala, rugi menurut mereka. karena mereka ekonom mana? ekonom surga beda dengan ekonom dunia, ekonom dunia itu, kan? Time is money, kan? Waktu adalah uang. Jadi satu detik pun kalau tidak jadi uang rugi. Kalau menurut ekonom dunia, tapi kalau ekonom akhirat, ekonom surga bukan itu. Time is pahala, kan? Jika ada waktu tidak menghasilkan pahala dari Allah, aduh rugi saya. Jika ada pekerjaan, jika ada ucapan, masya Allah, kan? Jika ada, ya, apa saja, kan? Kenikmatan-kenikmatan dari Allah, kan, yang tidak jadi pahala, rasanya rugi, rasanya rugi, maka... Segala yang mubah dimodifikasi, dimodif oleh para ekonom surga agar yang mubah ini menjadi ibadah, ibadah yaitu dengan cara kan? satu. Caranya bagaimana? Dasarnya iman jelas kan? karena tidak akan bisa menghasilkan ibadah. Yang bisa diterima oleh Allah, terkecuali dasarnya iman. Lalu, yang kedua, dasarnya apa? Yang kedua, dasarnya adalah ilmu yang sahih dan harus pakai ilmu. Jadi, harus mengikuti ilmu tersebut. Memang, yang kita lakukan yang mubah, makan mubah. Again bisnis mubah kan bahkan nikah juga mubah kalau menurut Imam Syafi'i perkara mubah jais kan artinya bisa jadi ibadah bisa juga jadi jadi maksiat nanti kan dan bisa juga ibadah bukan maksiat bukan Nah, ini namanya mubah. Allah, Allah, Allah. Kebiasaan kita dalam kehidupan mandi, itu kan? Tidur. Ya, kita bercengkrama, berhubungan dengan sesama kita. Nah, ini umumnya mubah. Umumnya mubah karena perkara yang diperintahkan itu sedikit dan perkara yang dilarang itu juga sedikit. Kebanyakannya mubah. Jadi ekonom-ekonom surga karena merasa tetap merasa kurang dari pahala. Kalau cuma bisa melakukan perintah Allah saja atau kalau bisa menjauhi larangan Allah saja. Setelah melakukan yang fardu, mencari apa sih yang disunnahkan di dalam eh, ajaran Allah Cari, oh menemukan yang disunnahkan Hadis-hadisnya yang sahih atau ayat Qur'an Lalu masih merasa belum puas, belum kenyang Karena waktu banyak, saya sehat kok, saya kuat apa yang kira-kira bisa menguntungkan nanti di surga ada yang sunnah-sunnah tapi hadisnya do'aib itu pun juga dicari keterangannya oh ada yang do'aib yang do'aib dilakukan juga yang do'aib diamalkan juga, Betul kan? karena hadis do'aib menurut kesepakatan semua para ulama ahli sunnah wal jamaah tetap menjadi rujukan di dalam fadilah fadilah amal keutamaan-keutamaan amal yang disunnahkan itu lakukan kan? lalu dah. yang dilarang apa sih yang dilarang yang diharamkan cari yang diharamkan supaya saya bisa menjauhinya karena Allah karena setiap menjauhi larangan Allah karena Allah maka tetap dapat pahala yang hebat dari Allah Ya. Tidak merasa cukup dengan pahala meninggalkan yang haram, menjauhi yang haram. Cari lagi apa yang bisa menghasilkan ganjaran. Ya. Oh ada, ketika kita bisa meninggalkan yang makruh, cari apa saja yang dimakruhkan di dalam ajaran Allah. Ya. Imah <tuh> hadis-hadisnya yang sahih jelas. Wa imah <tuh> hadis-hadisnya yang do'if ada yang memang ini hadisnya baik tapi jika kita tinggalkan tetap akan dapat pahala ya Allah masih merasa belum cukup belum puas surga itu luas ya? Masya Allah surga itu luas sekali seorang mukmin yang paling miskinnya kalau mendapatkan surga bisa 50 kali lipat dunia ya. Masya Allah lalu nanti gedung-gedungnya taman-tamannya kota-kotanya kan dari dari apa kita bisa bangun karena membangunnya semua dari amal soleh dari amal soleh Surga itu ada kenikmatan surga yang sifatnya standar, ya, yang namanya standar surga, ya kan? Seluruh kenikmatan dunia, sehebat apapun, seindah apapun, tidak akan pernah bisa membandingi, gitu kan? Keindahan kenikmatan surga yang standar, loh. Ada surga standar, ada surga standar, yaitu yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia tidak beramal. Kan? Begitu dia sakaratul maut, rohnya belum sampai ke tenggorokannya, kan? Dia itu orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Lalu dia beriman kepada Allah saat itu, sebelum rohnya sampai ke tenggorokannya. Masih di dadanya nih. Lalu mengingat Allah, lalu beriman kepada Allah. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Bahkan walaupun lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya menyaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Allah utusan Allah menurut kesepakatan para ulama tetap ini hukumnya beriman walaupun ketika dilihat oleh kita orang yang di dunia karena kita tidak bisa melihat hatinya ini orang tetap matinya kafir kenapa saya tidak pernah melihat dia mengucapkan syahadat tidak pernah mendengar dia mengucapkan syahadat di waktu sakaratul mautnya tapi boleh jadi sesungguhnya dia itu sudah beriman di dalam hukum Allah jadi nanti akan banyak orang-orang yang menurut ahli dunia, artinya menurut orang-orang yang pernah hidup di dunia itu dia itu kelihatannya masih kafir sampai matinya, tapi ternyata di akhirat dia ditemukan orang-orang yang beriman. Nah, dia tidak pernah beramal, kan? tidak pernah sholat, wala wala zakat, dan sebagainya. Modalnya apa? Modalnya hatinya beriman kepada Allah dan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam Allah langsung mati saat itu juga. Bagaimana orang ini hukumnya mukmin? Walaupun lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun lisannya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mukmin di dalam hukum Allah. Di dalam hukum akhirat. Tapi kalau menurut hukum dunia dia kafir tetap karena kita tidak tahu hatinya. Kalau dia mengucapkan dua kali syahadat, maka dia muslim, mukmin muslim. <tid> Allah. Karena urusan keislaman berhubungan dengan urusan pengamalan. Kan? <tid> kalau urusan keimanan urusannya keyakinan hati. Allah Allah Allah. Nah, orang ini dia masuk surga, masuk surga. Masuk surga. Ketika masuk surga dia dapat surga yang standar. Ada gedung-gedung, ada biasa dan sebagainya. Namun ini yang standar, yang standarnya itu subhanallah tetap ma ainun ra'at wala udunun zami'at, wala khatar ala kalbi bashar fiha matashtahihil anfus wa taladdul ayun segala keinginan di ya ah, masyaallah dipenuhi oleh Allah keinginan hawa nafsunya ada surga itu di atas standar kan yaitu surganya orang-orang yang memenuhi surganya dia waktu di dunianya dengan warna-warni amal salehnya. Kan? Nanti ada taman apel khusus taman subhanallah karena di sini wirid subhanallah. Ada taman alhamdulillah. Ada taman la ilaha illallah. Ada taman Allahu akbar. Ada taman la haula wala illa ya. Okay. Masya Allah, ada taman sholawat <laughs> Kita tidak tahu akan seperti apa, jadi buah-buahan seperti apa, kan? Okay? Nanti, masya Allah, wirid aja terus waktu di dunia. Masya Allah, solat jadi apa, solat sunnah jadi apa, macam-macam setiap perbedaan jenis daripada amalan-amalan itu menghasilkan jenis perbedaan-perbedaan dalam jenis-jenis nikmat dan karunia dari Allah. Dari satu jenis ibadah, umpamanya Allah menjamin akan memberikan, kan, sekian warna nikmat di surga, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta, umpamanya, kan? begitu kita melakukan jenis ibadah yang lain maka janji Allah juga nah ini lain lagi nih nikmatnya lain lagi mana nikmat yang hasil sholat mana nikmat yang hasil berjamaah mana nikmat hasil baca Quran mana nikmat hasil sodakoh hasil jariah hasil nah dan sebagainya termasuk sifat hati rasa sayang kita kepada sesama mukmin rasa sayang kita kepada sesama manusia Hatta kafir sekalipun rasa sayang kita kepada binatang ini dan sebagainya itu akan menjadi warna-warni nikmat Allah. Dan, jadi istana-istana yang terbuat dan banyaknya jumlah surganya juga, kan, itu dan banyaknya adalah dengan wasilah banyaknya amal. Banyaknya amal ini. Bukan cuma dari sisi banyak secara kuantitas, tapi juga dari sisi kualitasnya bagus. Semakin bagus sholat seseorang, walaupun sholatnya sama. Si A sholat kobliyah duhur dua rakaat. Si B sama sholatnya seperti itu. Tapi nikmatnya di surga, yang didapat oleh si A berbeda dengan yang didapat oleh si B, karena nilai sholat si A umpamanya lebih baik daripada nilai sholat si B. Kan? Hatta di dalam bertasbih. Orang mengucapkan "La ilaha illallah si A dan si B bersamaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah" Kedengarannya sama, dengan intonasinya sama, dengan hurufnya tidak lebih, tidak kurang sama. Tapi nanti ada yang membedakan nilai adalah ketika iman si A ini lebih kuat, iman si B lebih lemah umpamanya, iman si B lemah umpamanya, kan? Lalu akhlak si A di dalam akhlak hatinya dengan Allah itu oh, begitu mulia, akhlak si B umpamanya kurang. Nah, ini semuanya. Hatta dalam derajat akhlak, setiap jenis akhlak itu, itu mengakibatkan perbedaan nikmat. Contoh, sobarnya si A dan sobar si B sama-sama sabar, tapi beda nanti nilainya. Si B cinta kepada Allah, si A cinta kepada Allah, tapi derajat cinta itu tidak sama. Si A takut oleh Allah, si B takut oleh Allah, tapi derajat rasa takut itu tidak sama. Si A malu oleh Allah, si B malu oleh Allah, derajat malunya juga tidak sama. Derajat tawaduknya tidak sama. Si A syukur, si B syukur, derajat syukurnya tidak sama. Maka perbedaan derajat di dalam iman dan di dalam amal, di dalam ilmu, di dalam akhlakul karimahnya, ingat, fahami oleh kita, di dalam kalimat tayyibahnya, semuanya melahirkan perbedaan-perbedaan di dalam ganjaran di dalam nikmat-nikmatnya di surga kelak. Dan makanya orang-orang yang yang menjadi ekonom surga itu kerjaannya pasti hari-harinya akan sibuk menyempurnakan imannya sendiri. Islamnya sendiri, ihsannya sendiri, hatinya terus diperiksa, akhlaknya diperiksa terus, diperbaiki, ditambah kemuliaannya dan sebagainya, masalah perbuatannya, amalnya, nilainya, segalanya. Sehingga tidak ada waktu untuk mengoreksi amalan-amalan yang lain. Kan? Kepada yang lain, dia hanya dakwah, mengajak dan mengajarkan. Kan? Namun dia lebih mementingkan kepada menyempurnakan imannya sendiri, Islamnya sendiri, ihsannya sendiri. Allah, 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 Allah. Hingga kita mendengar banyak riwayat hadis. Sehingga ketika ada pertanyaan, Buya, saya menemukan di satu ayat dengan ayat lain itu Allah berfirman sama itu amalannya sama, tidak kan? Namun nanti di ayat ini janji Allah A, ah, tapi di ayat ini janji Allah B. Lalu saya temukan dalam banyak riwayat hadis orang yang mengamalkan ini umpamanya dalam riwayat ini begini, tapi orang yang mengamalkan yang itu juga dalam riwayat lain kok berbeda. Nah, dia pernah, kan? Berpikir tentang itu, lalu apa jawabannya? Jawabannya, ya. Yeah. Bahwasanya ini menunjukkan kepada derajat orang yang yang mengucapkan dan mengamalkan amalan-amalan tersebut. Boleh jadi ketika dia mengamalkannya begini, kan? Maka nanti pahalanya yang ini. Lalu sama juga yang diamalkannya itu itu juga, tapi nanti uh, nilainya lain. Maka dikasih yang ini oleh Allah Taala. Rasul tidak bohong, tuhan tidak bohong. Jangan jangan menjadi kita ruwet gitu kan? Uh, kadang ini oleh orang Orientalis Barat dijadikan senjata, gitu kan? Itu lihat dalam Quran bentrok ini dengan ini kok tidak sama katanya. Hadis ini dengan ini tidak sama. Itu itu juga amalan tapi tidak sama. Mereka tidak tahu, tidak faham, kan? Tidak faham dari satu amalan saja gitu, pahalanya bisa jadi berbeda-beda. Dan yang diceritakan oleh Nabi SAW, itu hanya gambaran pokok. Lihat? Kan? Itu hanya gambaran pokok. Pada buktinya nanti kita akan menemukan warna-warni uh oh, oh ini, segini, ini, segini, ini segini ini segini ini segini ini segini ini segini segini segini. Ya? Itu gambaran-gambaran pokok. Dan hikmah-hikmah yang di dan rahasia yang di sabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam hanyalah sebahagiannya. Yang sebahagiannya besarnya bagaimana itu bagian kecil. Yang besarnya bagaimana tidak mungkin dibicarakan oleh manusia akan habis umur manusia akan habis ya, mulutnya juga akan habis Andai kata semua manusia membicarakannya, kan, tetap akan habis. Sementara rahasia, kan, daripada pengabdian kepada Allah ini masih tersisa yang terbanyaknya, tidak akan bisa. Nanti sajalah, tunggu nanti tanggal mainnya, istilahnya. Tunggu tanggal, tanggal mainnya. Sadaqallahul Allah Maha Benar. Allah Maha Benar. Wasadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul pun maha benar. Kita harus yakin kepada apa yang Allah firmankan kepada apa yang Nabi sabdakan Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah, maka ekonom ekonom surga mereka mencari lagi apa kira-kira yang, yang bisa menguntungkan tambahan dari yang tadi, yaitu dengan cara menjadikan semua yang mubah menjadi nilai? Ibadah caranya apa? Satu, iman. Kedua, ilmunya yang soheh, yang benar. Ilmunya ketiga, dalam pengamalannya harus sesuai dengan ilmunya. Pengamalannya sesuai dengan ilmunya, kan? Keempat juga harus niatnya yang ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan lalu ditambah lagi apa? Ditambah lagi yaitu dengan semua bahan-bahannya harus terbebas dari yang haram. Termasuk jasad yang melakukan amal soleh ini, jangan sampai dalam tubuh kita ada makanan minuman yang haram pakaian yang dipakai. Kita pakai wirid baca Quran, tapi pakaiannya dapat gasap, makai tanpa izin yang punya, kan? atau dari hasil jual beli dengan akad yang riba. kan pakaiannya suci bersih. Tapi ini tadinya hasil jual beli dari akad yang riba umpamanya. Maka kalau kita sholat tidak bisa, tidak bisa jadi jadi untung. Lalu kita pakai pakaian ini mubah mubah ini. Tapi diniatkan ibadah juga, jadi nggak bisa terhalang untuk sampai kepada e, apa nilai ibadah itu terhalang. paham paham Nah, jangankan yang mubah ibadah juga terhalang. Salat kita, saum kita dan sebagainya, itu kan? ketika jasadnya ini penuh dengan yang haram, masih ada yang haram yang ada di jasad kita. Kita salat di rumah kita, di tanah kita, tapi tanahnya dapat gasob. Tapi tanahnya dapat merampas, gitu kan? Tanpa haknya, bukan milik kita umpamanya, atau tanah milik orang yang orang yang punyanya ndak ridho kita pakai sholat ini ibadah tetap sholatnya gak akan diterima dan karena sholat di tanah orang lain yang punyanya tidak tidak ridho Allah 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 jadi harus bersih apalagi urusan yang mubah yang ibadah saja gak akan diterima dan apalagi urusan yang mubah Nah, ini diantara kriteria-kriteria agar yang mubah ini bisa menjadi nilai ibadah. Makan kita, tidur kita, minum kita, mandi kita, ngobrol kita, semua segala macam. Ya? Dan sebagainya, termasuk hiburan kita dan sebagainya. Allah, semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai ekonom-ekonom surga. dikasih hidayah oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah dan juga semua keluarga kita dan keturunan kita, semua saudara-saudara kita, ahli kampung, ahli negeri kita dan seluruh muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, semoga Allah jadikan semua sebagai ekonom-ekonom surga. Bijahiin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ربنا فاعنا بما علمتنا